Cuci filter. Yang ini kita cuci filter. Sebab ada rekan-rekan tanya macam mana nak cuci, nak warna macam mana dan sebagainya. Kita nak, biar sikit anda dengar, kita cekap minyak ni. Itulah kita anak mana. Okey, untuk pertama patutlah kita bina dalam reka bentuk kita punya sistem. Pastikan anda kena ada stokok lah. Ada stokok, sebab tu tugas stokok ni tujuannya untuk kita masa untuk kita buat pembersihan lah, buat maintenance. Stokok pertama pada tong kita ni. Dan stokok kedua mesti ada pada sistem air yang datang daripada punca air lah, tangki. Okay? Jadi kita tutup daripada tangki. Kita tak nak bagi air mengalir lah. Kita lepaskan, keluarkan air daripada tong. Sekarang kita keluarkan air, mengalir keluar. Okay? Kita hanya cuci tong filter je. Yang pertama, kita tengok keadaan dalam. Saya letak ini sebagai pemberat lah kepada span. Kotor. Dah ada yang tengok. Sisa. Sisa yang melekat pada span. Sisa yang melekat pada span. Nampak sisa? Hitam lah. Ini yang kena kita cuci. Sebab ada orang tanya, boleh tak basuh filter ni? Memang lah, kita basuh filter ni. Bio span ni memang boleh dibasuh dan boleh digunakan berulang-ulang kali. Kita akan basuh ni. Saya letak untuk filter ini, saya letak dua. Letak satu pun boleh, letak dua. Sebab yang dua ni saya ada lebihan, saya letak dua lah. Dan tengok lagi, ada Japanese span. Saya letak Japanese pan, seperti mana yang saya dah beritahu, kena pasang Japanese pan. Semuanya potong. Ini tambahan lagi kalau perlulah. Perlu pan lain-lain lah. Potong, kalau tak perlu, kita pakai dua pan je. Japanese dengan tu. Sebab saya ada lebihan. Pan. Tapi pan yang ini tak lama. Jadi kita akan cuci dalam ni. Kita cuci dalam ni, kita kalau boleh keluarkan dia punya raga, kita keluarkan dia punya raga. Tak boleh keluar, kita tanya tembak air ni. Cuma yang ini saya nak tunjuk anda bentuk raga dalam. Raga. Dan di dalam raga berbentuk suir. Ini lah bentuk suir. Air berpusing untuk memerangkap perangkap pertama, iaitu perangkap pertama ni, sisa besar ni. Suir kita. Ini lah bentuk suir. Masukkan air lah. Lalu kan air cuci je. Okay, pada masa yang sama, cuci lah kita punya filter. Tak nampak eh. Cuci je tembak air. Okay, keadaan dalam dah cuci. Dah buang segala kotoran. Tunggu air habis. Tunggu. Itu kita pasang balik. Ya. Pasang raga balik. Penapis perangkap pertama. Okey, masukkan filter-filter perangkap-perangkap. Depan. Masukkan Japanese pan. Itu bias pan. Okey.
Selesai. Selesai. Kita buka balik stopok daripada tangki. Biar dia mengalir tu. Biar dia lepas, kita tutup stopok air buangan. Sampai paras penuh, kita kena perhati lah kita punya tangki. Kita melakukan pengurangan dekat tangki utama. Tengok pada level yang anda tetapkan. Sebab air dah mengalir masuk sini, kena tambah balik lah air dekat tangki. Okay. Tengok level dah air dah. Dah naik. Okay. Ini parah air dah bergerak. Air dah bergerak pergi ke bio filter. Kita nak cerita yang fuel filter. Tepat pasti. Bio filter itu filter semula. Okay, air dah bergerak sana. Sekarang level air pada tangki dah menyusut. Pastikan level sump filter. Kita pada yang kita nak. Tempat balik air dekat. Dekat tangki utama. Tempat air. Bagi oksigen sikit. Bagi paras yang kita nak. Saya dah ada paras. Saya dah tanda paras. Berapa kedalaman air yang saya nak dalam tangki ikan. Tangki utama. Sikit saja. Walaupun dua tong, kita masuk satu, level air akan menjadi sama nanti. Kalau nak tengok senang, paras mana air, pada paras ni, di tengah ni. SLO. Paras SLO tu lah paras air. Senang, itulah petanda dia. Paras-paras SLO yang kita bina awal. Okay, saya masukkan bio ring ni ke atas supaya pemberat kepada span, tidak dia tiba sebab saya tunggu span tu tak melekat habis dia tiba-tiba. Okey, itu saja cara nak maintenance cuci filter, fuel filter, cuci tangki tong pertama, tong filter pertama.